Saya rasa di zaman sekarang ini, nasabah itu sudah sangat, khususnya untuk produk investasi ya, sudah sangat dijejali dengan beragam macam jenis produk dari beragam macam institusi bank yang ada di Indonesia. Yang kurang itu cuma satu, insurance. Bagaimana di negara ini, khususnya Indonesia itu, kita belum diregulasi bahwa everyone itu harus mempunyai insurance, regulasinya secara negara ya. Nah itu juga menjadi salah satu alternatif. Kita harus punya produk terobosan baru yang kira-kira bisa memenuhi needs-nya customer tadi, seperti apa. Jadi kalau saya lihat sekarang bicara tentang tiga pilar wealth management itu sebenarnya tinggal kita bagaimana caranya kita sebagai bank ini paham betul kondisi nasabah kita seperti apa dan kondisi kedepannya nanti seperti apa.